Dan versi saya untuk 1 meter 10 itu diberi lubang sebanyak, kemudian posisi semua kering, kancingannya berada di atas seperti itu. Video tutorial tentang bagaimana cara membuat gorden smoking dari bahan impor suruh saya kerjakan atau suruh saya praktekkan seperti ini hasilnya. Oke, sampai YouTube. Sekarang kita memasuki proses penggosokan seperti ini tepatnya. Jadi sebelum digosok sampai YouTube, gorden harus ditata terlebih dahulu. Kenapa ya bagian ini digosok bagian belakangnya saja, kenapa depannya tidak? Dukung channel kami dengan cara klik subscribe sama tombol loncengnya. Terima kasih. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rima Hadi Ismail. Kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara membuat gorden smoking dari bahan impor. Seperti apa bahannya? Seperti ini sahabat YouTube. Ini bahan yang akan saya buat nanti untuk dijadikan gorden smoking bahan impor. Warna biru. Oke sahabat YouTube, bagaimana cara pembuatannya? Disimak saja videonya. Pertama-tama kainnya kita luruskan terlebih dahulu supaya tidak miring, seperti ini caranya. Kain sudah dihampar di lantai, kemudian dipotong atau digunting pinggirannya dulu seperti ini sampai ujung sana. Oke sahabat YouTube, setelah kain diluruskan, saya akan membuat ukuran lebar 1 meter 10, berarti berapa bahan yang dipotong untuk lebar 1 meter 10 itu. Caranya seperti apa? Seperti caranya sahabat YouTube. Kita ambil semua keringnya, dan versi saya untuk 1 meter 10 itu diberi lubang sebanyak 28 lubang seperti itu, biar hasilnya maksimal. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14 kali 2 berarti 28 lubang sampai tutup. Setelah ini kita potong saja. Kemudian kita hitung berapa meter. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 3,5 cm. Berarti bahan yang akan saya potong ialah 3 meter 5 cm ditambah 20 cm. Berarti bahan yang dibutuhkan untuk lebar 1 meter 10 ialah 3 meter,25. Oke, kita langsung saja potong bahannya. 3,25, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 3,25 cm tutup. Ya, seperti ini. Kita tarik saja, saya gunting. Di sini akan kita potong nanti. Kita hampar yang lurus. Oke, sahabat YouTube, kita potong saja. Kemudian setelah tadi kita potong 3,25 cm, sekarang kita memotong bagian tingginya. Dan tinggi yang akan saya buat ini ialah 1 meter,75 cm. Berarti tambah 20 cm, 1,95 cm yang dipotong seperti itu. Ya, sudah saya potong untuk tingginya. Kemudian setelah ini kita bagi dua. Kenapa ada bagi dua? Karena nanti gorden
ada dua bagian, kanan sama kiri. Kita temukan ujung ke ujung, kemudian kita tarik dua lapis kain. Setelah sampai di ujungnya lagi seperti ini, kita jepit, kita pegang, kita hampar kembali. Kita rapikan dulu, kemudian gunting biar menjadi dua bagian seperti itu. Ya, seperti ini, seperti itu, menjadi dua bagian. Setelah ini kita masuk ke proses jahit. Oke, sampai cukup. Kita masuk ke proses jahit. Ambil bahan yang sudah dipotong. Posisikan dengan benar. Yang motif ada di bawah. Seperti ini. Ambil semua keringnya. Sisihkan 5 cm di depannya. 5 cm. Kemudian posisi semua kering, kancingannya berada di atas seperti itu. Seperti ini, ada di atas 5 cm. Kita taruh di bawah. Ya, seperti ini. Oke, kita jahit. Kemudian kita potong semua kering di ujung. Ya, seperti ini, seperti itu. Jika memotong bahan dengan patokan semua kering yang sudah saya praktekkan di awal tadi, maka kemudian hasilnya pun pas seperti ini. Bahan tidak banyak terbuang. Jadi ini pas untuk satu kiriman. Kita selesaikan. Kemudian kita tarik kembali. Kita balikan. Ya, seperti ini, seperti itu. Kita balikan. Kemudian dijahit kembali bagian bawahnya. Oke, kita ulang lagi. Biar sampai itu paham bagaimana cara menjahit atau menempelkan semua kering pada kain dengan benar. Ini tadi seperti ini posisinya, semua kering di bawah, kain di atas, dan posisi semua kering kancingannya ada di atas seperti itu. Oke, jadi kita jahit sampai di ujung tadi. Ya, sampai di ujung seperti ini. Setelah dijahit sampai ujung, kita tarik kembali, jahit yang kedua kalinya, dibalikin. Oke. Nah, seperti itu, diputar. Yang tadinya semokin ada di bawah, sekarang ada di atas. Lalu dijahit bagian bawahnya. Teruskan sampai selesai. Ya, seperti ini, seperti itu. Pemasangan semua kering pada kain kordel sudah selesai seperti ini. Kemudian setelah itu kita jahit pinggirannya. Pertama-tama kita kunci dulu ini biar tidak melintir seperti ini.
kita ngikutin bekas di atas sumbu kering ya seperti ini. Kita kunci dulu biar enak atau mudah saat pengelimanya nanti ya. Setelah dikunci seperti ini, kemudian dikelim atau dilipat. Oke, kita kelim sampai bawah. Sudah selesai, kemudian kelim kembali sisi yang lainnya. Tak lupa kunci dulu atasannya, kelim dahulu biar tidak merintil. Dan untuk sisi lainnya atau ini sebelah kanan, kita mulai melipatnya dari bawah. Ya, seperti seperti ini dari bawah kita ngelipatnya. Oh, yang tadi sebelah kiri dari atas, ini sebelah kanan dari bawah. Oke, sahabat YouTube, seperti ini kedua sisi sudah saya jahit. Kemudian langkah berikutnya ialah melipat bagian bawah. Dan sebelum melipat bagian bawah, kita tandai terlebih dahulu. Oke, sahabat YouTube, sekarang melipat bagian bawah. Pakai patokan jari saja cukup, seperti ini. Ya seperti ini sampai tutup. Teruskan sampai selesai. Ya. Sudah selesai seperti itu. Bagian bawah sudah dilipat. Kanan kiri sudah dikelim. Dan bagian atas sudah dipasang sumbu kering. Tinggal selanjutnya ialah melubangi sumbu kering ini. Ya, sekarang melubangi sumbu kering. Pertama kita tandai dulu pakai pulpen. Biar di saat pelubangannya nanti hasilnya bagus. Oke, sekarang kita lubangi mengikuti tanah yang sudah diberikan tadi. Oke, sahabat YouTube, ini lubang terakhir yang saya lubangi. Seperti inilah hasilnya.
sahabat YouTube. Video tutorial tentang bagaimana cara membuat gorden semokin dari bahan impor suruh saya kerjakan atau suruh saya praktekkan seperti ini hasilnya. Nampak bagian atas, tapak depan, ini tapak belakang seperti ini. Kemudian ini kedua sisinya yang sudah saya klaim tadi. Dan bagian bawahnya seperti ini. Lipatannya agak besar. Kisaran 10 sampai 15 cm sampai YouTube. Kemudian langkah berikutnya ialah tahap penggosokan. Dan kebetulan di video ini saya kasih bonus bagaimana cara menggosoknya. Oke, disimak terus videonya. Oke, sampai YouTube. Sekarang kita memasuki proses penggosokan seperti ini tepatnya. Ini meja gosok. Ini bata pemberatnya seperti ini. Ini ialah selang pengantar uap karena saya di sini memakai setrika uap seperti ini. Nanti air dididihkan yang ada di bawah, kemudian uapnya mengalir ke sini dan keluar ke sini. Dan nanti di sini uapnya dipakai untuk proses penggosokan. Seperti itu sobat YouTube. Oke, kita langsung saja menuju ke bagaimana proses penggosokannya. Disimak terus saja sobat YouTube videonya. Sebelumnya akan saya perlihatkan terlebih dahulu untuk mengoperasikan alat gosoknya. Isi air terlebih dahulu secukupnya. Ini alat yang saya pakai sampai cukup untuk proses penggosokan gorden. Oke, cukup. Kita tutup kembali. Tutup keran bawahnya. Dan yang ini, yang menuju ke selang ini, kita buka. Baru kemudian nyalakan kopernya. Oke, kompor sudah menyala. Sementara menunggu air mendidih sampai uapnya keluar, saya akan praktekkan proses penataannya sebelum digosok nanti. Kita ambil potongan soka atau potongan besi gorden segini, sekitar 20 cm-an. Masukkan ke gordennya. Seperti ini. Kemudian naikkan ke meja. Masukkan ke kayu penyepit. Versi saya seperti ini sama contoh penyepitnya yang saya rakit sendiri. Bagian kepalanya sudah saya jepit. Ini fungsinya untuk menekan supaya pas proses penataannya tidak bergerak-gerak. Oke, sekarang masuk proses penataan. Jadi sebelum digosok sampai nyutup, gorden harus ditata terlebih dahulu. Mengikuti lipatan dari atas. Ini kebetulan saya pakai bantuan air sampai cukup karena bahan impor ini saat ditata kadang suka licin. Maka dari itu saya pakai air supaya kesat dan kain bisa ditarik ya seperti ini. Ya. Taruh di bawah. Tarik bagian belakang, kemudian ratakan bagian depannya atau bagian atasnya. Seperti itu. Kembali menata yang berikutnya seperti ini, ditarik terus ke depan ya seperti ini. Lakukan yang sama seperti yang tadi saya lakukan sampai YouTube sampai tataan selesai.
Usahakan tata serapi mungkin, biar nanti hasilnya betul-betul maksimal. Ya, oke, sampai tutup. Tataan pertama, tata bagian depan sudah selesai. Kemudian tinis pakai bata merah yang sudah dilapisi kain. Sambil menunggu uapnya keluar. Oke, kita lanjutkan kembali penataan yang terakhir atau di ujung kelima. Sambil menunggu uapnya keluar. Oke, sahabat YouTube, tataan sudah hampir selesai dan uap pun keluar. Jadi habis ini langsung saja ke proses penggosokannya. Tarik dulu. Kemudian bata yang ini kita jemput lagi. Oke, uap sudah keluar. Ya, seperti ini seperti itu. Langsung proses penggosokan seperti ini. Agak kita tekan. Maju secara perlahan. Kita ulang kembali. Kenapa yang bagian ini digosok bagian belakangnya saja, kenapa depannya tidak? Dikarenakan supaya nanti hasilnya untuk bagian depan tampak gelembung seperti itu. Maka dari itu saya gosok bagian belakangnya saja. Jadi untuk bagian belakang hasilnya seperti ini seperti itu. Betul-betul mati. Seperti dilipit atau seperti dijahit. Adapun yang depan tampak gelembung. Kita lihat dari dekat seperti apa hasilnya. Ya, seperti ini. Tampak melipit. Sudah merata sampai bawah. Dan yang bagian depan tampak gelembung sampai tutup. Oke, sampai tutup. Seperti itulah proses dari penggosokan gorden semua kering. Setelah ini, gorden yang saya gosok tadi akan saya lipat. Baru lepaskan dari jepitannya. Ya, seperti ini hasilnya yang sudah digosok. Oke, sahabat YouTube, setelah digosok kita pasang semua keringnya atau kita pasang plastik semua keringnya seperti ini.
satu persatu kita masukkan. Ya, seperti ini hasilnya. Sudah komplit. Oke, sahabat YouTube, video dari cara membuat godaan samping dari bahan impor sudah saya kerjakan, bahkan sampai tahap penggosokannya sekalipun. Saya jadikan satu di video kali ini. Seperti ini hasilnya, sahabat YouTube. Dari awal pembuatan, pengambilan kain, pemotongan, proses jahit, sampai para penggosokan, ini hasil akhirnya seperti ini. Ada dua sepasang untuk bagian kanan sama kirinya nanti di lapangan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.